Izin dok. Izin dok. Bisa kenal dengan Dokter Rudianto. Dokter Rudianto di sini sebagai apa, Pak? Kami ini dari Satgas Prokes dari PSSI ini. Oh iya. Jadi ini para untuk di sini ya. Siapa aja nih dok yang harus diwajibkan untuk dites? Jadi di sini seluruh insan yang bakal berkecimpung di seputaran Liga 2 ini itu wajib untuk dilakukan swab antigen tes. Ya. Nah, dalam hal ini kalau LOC-nya ya, terus panitia-panitia yang lainnya itu semua termasuk saya sendiri disuap. Iya. Ya, karena akan masuk ke lingkungan stadion. Jadi pada hari ini hari pertandingan semuanya disuap. Pemain sudah disuap tapi pemain dilakukan PCR tes. Dia lebih tinggi lagi ininya. Oh, PCR dong. PCR sudah dilakukan dan sudah ada hasilnya. Jadi kalau sekarang ini ya khusus untuk penyelenggara pertandingan atau semua perangkat yang akan masuk ke stadion setelah di PCR mereka tidak boleh keluar lagi untuk mengamankan kondisinya. Ini khusus untuk per hari, Pak. Per hari ya. Besok kalau seandainya ada untuk pertandingan besok kita akan lakukan lagi pemeriksaan swab testnya. Artinya dok, kalau misalnya dinyatakan positif, negatif, itu ya. Konsekuensinya gimana dok? Kalau positif, nggak bisa masuk dan disarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Kalau dia negatif, kita kasihkan tanda gelang dan boleh masuk ke dalam stadion. Ini kita setiap hari ini pas akan ada pelaksanaan pertandingan dok ya? Ya. Berapa? Sebenarnya proses ini sudah kami lakukan dari awal kedatangan tim. Kedatangan tim, dong ya? Kedatangan tim dari peserta. Waktu datang, kita lakukan swab antigen semuanya. Dari sopirnya sampai pemainnya. Nah, setelah itu, mereka kemarin untuk yang bertanding hari ini, kemarin sudah dilakukan swab PCR. Untuk pemain beserta ofisialnya. Nah, hari ini, pagi, untuk pertandingan hari ini nanti jam 3 nanti pertandingan seluruh perangkat pertandingan seluruh panitia semuanya dilakukan tes antigen swab antigen. Besok akan kita lakukan juga hal yang sama untuk pertandingan besok. Itu jadwalnya berapa jam dari sebelum pertandingan dok? Jadwal kita itu dikatakan negatif 6 jam sebelum pertandingan. 6 jam paling sebelum pertandingan. Itu dok ya. Jadi kalau kita jam 3 ya, dari ya. Paling jam 9 paling lama. Kalau sekarang kan kita jam 11 jam 12. Iya. Lebih dekat lebih bagus. Istilahnya tuh kadaluarsanya juga ya. Lebih tepat lebih akurat lah ini. Iya. Karena kalau kayak kemarin kita udah jalan-jalan ke mana. Iya. Jadi ini terkoneksi dengan ini gadget kita. Peduli lindungi. Ya, yang di handphone kita dong ya. Jadi semua yang akan masuk ini di barcode nanti dengan peduli lindungi. Dok, saran-sarannya juga dok untuk yang insan-insan yang terlibat di dalam kepanitiaan maupun yang ikut di stadion ini dok, apa dok saran kita dok? Jadi saran kita, mari kita sukseskan kegiatan ini ya. Dan kita harus berpikir positif bahwasanya kegiatan ini semata-mata untuk kesuksesan kita bersama. Jadi kalau seandainya kita tidak menjaga situasi prokes ini dan ada satu atau dua orang yang melanggar dan ternyata dia positif, jadi kemungkinan kedepannya nanti pertandingan selanjutnya akan berdampak terhadap keluarnya izin. Jadi untuk kita semuanya mari kita jaga dengan memakai masker, menjaga jarak, dan ikuti semua prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh Satgas. Oke. Ini untuk kepentingan kita bersama demi sepak bola kita terus bergulir. Oke. Ya, makasih dok ya. Ya. Kalau begini,
Ada dalam tapi kubur-kubur rasanya. Dalam ramai ini. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng, dan berikan komentar.